يكرمني فيها الجني 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 الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها. Ada sebuah hadis itu bilang begini, ini banyak diprotes sama perempuan. Laki-laki itu akalnya, jadi hal pemaknaan dari akhirnya lukawamu na'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, dimaknai oleh ulama dengan makna disebabkan kelebihan yang Allah berikan dari satu manusia ke manusia yang lain. Dimaknai oleh, ditafsirkan oleh ulama, kelebihan itu adalah akal. Karena orang laki akalnya lebih dari orang bini. Sampung ber hadis nabi, orang laki akalnya juga alina orang bini. Bukan berarti orang perempuan tidak ada yang terdidik, banyak. Bahkan rata-rata menyebut buang di kelas, sejuara setunggi biasanya orang bini. Selaki biasanya yang telok, lemak, ketok. Bukan kena yang betul lah, misalnya gintung, dua, telur, empat, lima aja sebini biasanya lebih banyak. Banyak perempuan lebih cerdas dari laki-laki secara penalaran. Tetapi dalam pengambilan keputusan tindakan, mayoritas, kenapa perempuan dikatakan lebih bodoh dalam hadis itu? Karena dalam mayoritas tindakan, perempuan tidak menggunakan akal. Ben penasaran, lagi ben keluar di lina, coba ilmu meraih. Bini aja cukup bentak sih, terlebih bulan, enggak lah, ber, layang. Ben atau kar ben bini lagi, nggak ada cek kikir, ben mau kikir mau tak kuat. Apa? Ben mau kikir dia tak sih, mesem lah. Apa mau? Apa? Tanpa kok kagetan, saya langsung pas mesem dia. Jadi oleh sejak orang gue ni kan, tak nak. Mungkin lagi beri kan, nah, bagi mana kau tak kikir kan? Mereka lebih memakai hatinya. Kita sajer yo, tak sama je buku di kisah-kisah TV. Thank you.